Puluhan personil TNI dari Satuan Zipur Sumedang yang melakukan kirab Piala Jenderal Sudirman Sabtu sore memasuki etape ke-14 di Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dengan penuh antusias, ratusan warga menyambut kirab piala ini. Setibanya di Kecamatan Gantar, tim kirab etape 13 langsung melakukan serah terima kepada tim etape ke-14 yang langsung disambut regu kirab dari Arhanud Cirebon. Upacara serah terima dipimpin langsung Dandim 0616 Indramayu Letkol Infantri Zainuddin. Acara ditutup dengan penyerahan bola kepada 14 tim sepak bola dan pelajar di Kecamatan Gantar. Kegiatan hari ini dilaksanakan serah terima kirab Piala Panglima Besar Jenderal Sudirman di wilayah Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah antusias warga sangat baik, dan kita tahu bahwa bola ini adalah merupakan salah satu olahraga yang mampu mempersatukan bangsa ini. Usai melakukan serah terima, tim etape ke-14 kirab langsung melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke Subang. Radista Bagus melaporkan untuk Net.